Halo guys, welcome back to Minecraft Arctic Map. Tunggu sebentar. Oke, ini kembali lagi di Map Arctic dan kalian kembali di map di episode terakhir. Kenapa ini episode terakhir dari map ini? Padahal seriesnya kan kalau kalian ngikutin baru 3 episode. Dan episode terakhir kan buat ini nih, si animal pen sama small farm nih. Kenapa ini jadi episode terakhir? Karena seperti kalian lihat, saya sudah menjadi hantu di map ini, transparan. Kenapa bisa jadi hantu? Karena ini kan dari si creator mapnya. Kalau map ini modnya hardcore gitu, makanya kalau kalian sekali mau di map manapun ya, kalau kalian buat map single player sendiri, kalau udah hardcore mod, kalau kalian meninggal ya nggak bisa respawn. Bisa respawn cuman bukan sebagai player, tapi sebagai hantu kayak gini nih, sebagai spek dalam keadaan spectator mode. Nah, terus okay, so long short story mungkin ya, kenapa kok bisa jadi hantu saya di sini meninggal? Apakah saya bisa tidur? Gak guna juga sih, orang saya gak bakalan gini. Kenapa saya bisa meninggal? Padahal saya udah mau buat off cam, mau buat ini loh, dan mau siap-siap buat untuk yang mungkin minain villager kayaknya, kalau gak salah rencananya. Nah, ini sebenarnya udah mau buat ini loh, buat rumah. Kenapa bisa gini, Pak? Karena waktu saya mau ngambil air untuk kan bakalan bangun naik nih. Waktu turun karena hardcore kan takutnya kalau turun itu cuma lompat nanti meninggal waktu turun kan gitu. Mau ngambil air untuk ngereduce gitu loh, kayak pro player gitu kalau turun gitu loh. Ini kalau kalian lihat nih gitu, ada beberapa item saya dibuat. Wah, kan nih gitu. XP saya pun masih di sini. Nah, kan pada di sini nih mau ngambil air gitu loh. Saya mau ambil di sini cuman ngambil ke sini, jalan kepleset nih di sini. Lihat, nyemplung, udah nyemplung. Naiknya nggak bisa karena ada satu blok nih kan tingginya. Kalau mau ngancurin ini harus dari bawah. Kalau ngancurin ini sambil loncat-loncat bakaran lama. Waktu lagi mau berusaha naik, ini ada si drone, satu drone ini. Si drone bawa garpu gitu, saya dilemparin pakai garpu. Tahu sendiri damage dari Trident itu berapa besarnya. Udah susah naik, diserang Trident lagi, jadinya ya udah meninggal di sini. Meninggal, udah pasrah dah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah kita. Padahal udah pindahin sini grass block nih, biar nyebar nih. PR banget, PR banget. Nah, gitu. Nah, terus udah nggak bisa diapain lagi karena memang di sistem dari hardcore mode itu kalau kalian meninggal ya udah responnya tuh sebagai spectator. Tapi bukan berarti series yang lainnya juga berakhir ya. Cuman untuk series map ini, map dari si Arctic ini ya, selesai gitu loh, sampai di sini aja. Gak, mungkin kalian ada yang mau main map ini juga nantinya. Sebenarnya di map ini ada beberapa quest gitu loh dari si creator-nya, mungkin yang bisa diikuti untuk buat. Kalau kalian bingung mau ngapain di map ini, ada cache-nya kok. Untuk map downloadnya ada di link di deskripsi nantinya. Terus sedikit gini aja, kalau kalian mau main ini, map ini dibuatnya untuk 1.  Minecraft versi 1.16 yang Java ya. 1.16, itu ingat 1.16. Berarti kemungkinan kalau kalian mau main di 1.17, mungkin mapnya bisa dibuka, tapi mungkin generate-nya nggak sesuai dengan updatean 1.17, yaitu yang Cliff and Cave. Nah, nggak ada blok-blok baru dari Cave update gitu, itu kemungkinan nggak bisa dibuka. Terus yang kedua, dari creator si map creator-nya, default-nya udah hardcore ini. Hardcore mode, jadi ya kalian nggak bisa ngubah default mode-nya ke jadi survival atau apapun, udah hardcore mode gitu. Jadi ya, kalau ada yang mau main silahkan. Mungkin bisa mencari
nasib yang lebih baik dari saya, bisa bertahan lebih lama gitu. Ya, namanya noob crafter, main crafter pertama kali main hardcore ya gini nih. Jadi kalau main hardcore yang barbar, yang suka mainnya agak barbar, ya hati-hati dikit. Kalau mungkin yang memang mainnya memang hati-hati, ini mungkin bisa lebih lama lah maksudnya. So mungkin episode yang terakhir ini cuman ya kayak announcement gitu aja tentang series Arctic ini. So untuk yang ngikutin series Arctic ini, terima kasih udah ngikutin. Tenang aja, masih ada series lain dari channel ini, tapi kemungkinan untuk map-map yang kayak gini, map-map custom kayak gini, mungkin saya akan nyari untuk 1.17 lah nanti, coba saya cari-cari. Kalau mungkin ada apa namanya, map creator yang lagi udah buat atau belum gitu, kan saya cek dulu. Dan mungkin tetap tenang, video tetap ada kok. So terima kasih udah nonton dan ikutin konten dari Arctic ini, dan tetap ikutin konten-konten lain dari channel ini. So jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Bye.